Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Bukan Cinta Sempurna, episode yang terakhir. Pada episode terakhir ini akan menceritakan terungkap semua kebenaran Christina kembali pada Lukman. Christina merasa ragu untuk bisa hidup tanpa Lukman. Walau Sian dah bersedia untuk membahagiakan dirinya, Christina nampak Lukman benar-benar menyesali semua kesalahannya selama ini. Sepertinya Lukman juga akan tahu jika anak yang dikandung Marina bukanlah anak kandungnya. Puan Zahara pun akhirnya menyesali semua yang dah dia buat selama ini. Apalagi dia telah tertipu oleh Martin, Puan Saraha, dan banyak kehilangan duit. Nadia juga merasa bersalah sebab selama ini dah bersikap sombong dan menilai segalanya dengan harta dan kekayaan. Di sisi lain, Amanda akhirnya juga tahu jika Enik berselingkuh dengan Eslin. Amanda nak cerai dari Enik. Enik juga dah diambang kehancuran sebab semua bisnis haramnya sudah terbongkar. Enik akan ditangkap polis. Puan Sahara nampak meminta maaf pada Lukman. Puan Sahara nak Lukman cari Christina dan kembali dengan Christina. Sepertinya Christina memang akan kembali dengan Lukman sampai Christina melahirkan anak laki-laki dan mendapatkan warisan harta arwah Puan Budi. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.